Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita hormati hari ini selaku tuan rumah Bapak Konsul Jenderal Jepang Mr. Yuji Hamada. Yang sama kita hormati hari ini tamu kita Miss Junko Noguchi dari JICA Expert on Climate Change. Selamat datang. Anggota DPD RI kita, Bapak Lingkungan Purba. Hadir juga bersama-sama kita beberapa konsul jenderal dan konsul serta konsul kehormatan, ada Madam Yang Lingjie dari China, kemudian ada konsul Malaysia Pak Abdul Ozian, ada konsul kehormatan kita dari Belanda Pak Oni, konsul kehormatan Jerman Pak Adli, yang mewakili unsur pimpinan daerah hadir mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, para kepala daerah yang berkesempatan hadir hari ini, sahabat-sahabat saya ini, beliau menugaskan saya jadi wakil gubernur ini. Jadi mestinya beliau yang ada di sini, ada Pak Bupati Labura, ada Pak Wali Kota Binjai, ada Wakil Wali Kota Wakil Wali Kota Langsa, ya, dan Wakil Bupati Umbang Hasyudutan. Serta beberapa yang hadir hari ini. Pengamat lingkungan yang hari ini cukup banyak yang hadir, Forum Sumatera Jepang, kemudian ada perwakilan dari Bridgestone, perwakilan dari Forum Tapanuli Jepang, para petani agro, eco bisnis, dan para peserta seminar yang hari ini sudah hadir di tempat ini. Terus juga hari ini Kepala Badan Lingkungan Ibu Hidayati. Teman-teman saya mohon maaf ini karena sebenarnya acara ini dijadwalkan dihadir oleh Pak Gubernur. Tapi tadi saya baru diberi informasi pukul 9 Pak Bupati Labura. Jadi mohon maaf kalau peserta seminar sudah terlebih dahulu hadir di sini. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita sudah hadir dalam rangka seminar Eko Agro Bisnis dengan tema pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan publik dan swasta serta penanggulangan pemanasan global dan pembangunan pertanian dan kehutanan di wilayah Sumatera Utara yang hari ini dilaksanakan oleh JICA dan Konsulat Jepang di Medan. Para hadirin sekalian, aspek lingkungan hidup selama ini masih belum diprioritaskan dalam pembangunan. Padahal dengan mempertimbangkan faktor lingkungan di samping faktor ekonomi dan sosial, maka dunia bisnis memiliki keunggulan dalam bersaing dan memiliki manfaat ekonomi yang lebih besar. Karena eksploitasi yang berlebihan dari sumber daya alam akan mengakibatkan terganggunya rantai penyediaan bahan baku suatu aktivitas bisnis yang selanjutnya akan menghambat pembangunan berkelanjutan. Interaksi antara bisnis dan lingkungan adalah dalam penggunaan sumber daya alam pada setiap tahapan aktivitasnya, seperti produksi, distribusi, dan pemasaran dan konsumsi, yaitu akhir dari barang dan jasa. Interaksi ini dapat dilihat sebagai hubungan yang akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu tidak hanya lingkungan yang menjadi sumber eksploitasi, tetapi juga bagaimana mengelola dampak lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas bisnis. Tuntutan pasar terhadap perilaku bisnis dalam menerapkan produk atau jasa yang ramah lingkungan memberikan dampak positif pada dunia usaha. Dengan mempunyai sikap positif terhadap lingkungan dapat menumbuhkan pencitraan yang baik bagi pelaku bisnis dan selanjutnya dapat memperbesar peluang pasar. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, menyikapi hal di atas, salah satu bisnis yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan adalah agro ekobisnis.
melalui manajemen lingkungan dan teknologi lingkungan, tidak hanya manfaat ekonomi saja yang bisa diperoleh, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah lingkungan, serta pemanasan global melalui pengurangan pelepasan emisi gas rumah kaca. Untuk itu, peranan pengusaha dan Kadin Sumatera Utara sangat diharapkan dalam mempercepat peningkatan volume bisnis yang berwawasan lingkungan di Sumatera Utara. Para hadirin yang saya hormati, dengan dilaksanakannya seminar ini diharapkan terbuka wawasan, pola pikir, dan cara pandang dari semua stakeholder yang hadir sehingga dapat dipadukan seluruh potensi yang ada dalam memperoleh manfaat ekonomi. Kami juga mengharapkan para stakeholder yang ada di Sumatera Utara dapat mempelajari strategi bisnis pemerintah Jepang yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Kepada seluruh peserta yang menghadiri acara ini, kami harapkan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhirnya acara ini. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara seminar Eko Agrobisnis dengan tema pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan publik dan swasta serta penanggulangan pemanasan global dan pembangunan pertanian dan kehutanan di wilayah Sumatera Utara dengan ini resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.